Selamat datang di Dapur Dina. Di sini kita bisa menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kali ini Dapur Dina mau bikin capcay. Bahan-bahannya udah siap, tapi seperti biasa, kita jalan-jalan dulu yuk. Hari ini, brother and sister, mau saya ajak jalan-jalan ke Lincoln Road Mall. Ini adalah mall, tapi mall ini unik, tidak seperti mall-mall biasanya. Sebenarnya, mall ini adalah jalan, tapi ditutup untuk kendaraan bermotor, alias cuman pejalan kaki saja yang boleh masuk. Lincoln Road dekat sekali dengan pantai Miami, atau biasa disebut South Beach Miami. Dulunya Lincoln Road adalah kebun bakau yang pada tahun 1912 mulai dibangun menjadi suatu area kota kecil. Pada tahun 1950 mulai dibangun secara resmi menjadi First Pedestrian Mall atau mall pejalan kaki pertama di Amerika. Brother and sister bisa lihat, bangunan di mall ini adalah bangunan kuno. Bangunan baru sih ada ya, cuman jumlahnya sedikit. Seperti halnya mall-mall yang lain, di sini ada banyak toko-toko dengan merek-merek ternama, restoran, bar, dan kafe. Banyak galeri seni dan ada gedung teater tua di sini. Tempat ini sangat nyaman dan termasuk tempat yang wajib dikunjungi apabila brother and sister datang ke Miami. Gimana tadi jalan-jalannya? Mantap kan? Sekarang kita lihat bahan-bahan untuk capcay-nya. Kita saya pakai selada, pakai daun selada. Idealnya pakai sawi putih ya, tapi karena saya nggak dapet, saya pakai yang ada aja. Juga wortel, dan saya pakai jamur kaleng, juga jagung manis, dan ayam. Saya punya ayam yang sudah direbus sisa kemarin. Kalau pakai ayam yang mentah juga nggak apa-apa. Diganti dengan udang juga nggak apa-apa. Saya pakai kembang kol dan brokoli, tempe, tepung maizena, bawang putih, minyak ikan, gula, saus tiram dan garam, juga merica. Saya pakai merica hitam. Kalau suka pakai merica putih boleh. Kalau nggak suka merica, nggak usah pakai sama sekali juga nggak apa-apa. Dan kita pakai kaldu ayam. Saya pakai kaldu ayam. Saya beli yang udah jadi kayak gini. Tapi dia plain, jadi nggak ada garamnya dan nggak ada bumbunya. Jadi plain hanya kaldu ayam saja, ya. Beginilah idealnya kalau memasak. Semuanya disiapin di sini. Jadi kita nggak usah lari. Ya, panasin kompor. Minyak dikit aja buat menumis. Kaldu ayamnya udah saya taruh di tempat ini ya, saya saring. Terus ini bawang putihnya tadi udah saya ulek. Jadi dia kalau diulek itu bagus keluar minyak-minyaknya itu ya. Udah panas, kita masukin bawang putihnya dulu. Tumis sebentar aja ya, supaya dia harum aja, nggak usah sampai coklat. Terus kita langsung masukin ayam dan tempe ya. Tempe. Tempenya nggak direbus dulu ya, tempe gitu aja. Ayam. Kita akan isi kaldu ayam dikit.
idealnya itu paling enggak ada 10 macam sayuran baru bisa dikatakan capcay. Dan sayuran itu bebas, apa aja yang kita suka. Saya enggak sampai 10, saya pakai apa aja yang saya punya. Jadi enggak harus pakai ini ya, apapun yang kita punya di kulkas, di dapur, atau bahkan di halaman, asal jangan rumput, bisa dipakai. Halaman tetangga. Halaman tetangga. Terus masukin brokoli dan apa tuh? Kembang kol. Ini saya tadi tambahin terus ya biar apa si kembang kolnya itu kerendem dan dia agak empuk baru kita tambahin yang lainnya ya. Udah mulai agak empuk gitu, saya masukin wortel. Jadi kalau mau masak capcay itu dilihat yang mana kira-kira ini nih kayak gini kan keras tuh. Nah, bisa dimasukin duluan. Kalau daun kayak gini kan jelas dia akan layu cepet ya. Jadi paling terakhir kita masukkan. Ini capcay kuah, jadi boleh kaldunya itu melimpah. Dan capcay itu bebas ya, dagingnya bisa pakai ayam, pakai udang, pakai tahu. Oh ya, pakai bakso. Kemarin itu Ibu Pendeta di gereja bikin Ibu Iren bikin pakai tahu ikan sama kembang tahu, enak banget. Capcay ini saya nggak tulis ya bahan-bahannya, ini satu sendok ini, satu sendok itu, berapa gram ini, berapa gram itu. Karena kita kan beda-beda ya, kalau pas punyanya cuman segenggam wortel, ya bisa dipakai segenggam wortel. Jadi apa aja yang ada, yang penting kan bahan dasarnya ada tuh. Jadi bahan dasarnya tuh sayur-sayuran dan daging dan kecap, saus tiram, minyak ikan, dan tepung maizena, garam gula. Itu aja, 5. Pokoknya ingetin ya. Kita tambahin jagung, kasih jamur, garamnya udah, gula, saus tiram, semua aja. Kalau nggak ada saus tiram nggak apa-apa ya, nggak perlu. Dan minyak ikannya. Saya kalau masak jarang ya pakai apa tuh, pakai takaran sendok gitu. Jadi dilihat aja kira-kira. Kuncinya itu saya belajar, saya tuh ngasihnya tuh nggak terlalu banyak, karena kalau kurang manis, kurang asin, kurang asam, selalu bisa ditambah. Tapi kalau udah keasinan atau keaseman, kemanisan, udah mulai ribet dah. Nah, ini maizenanya saya isi air dikit ya. Idealnya kan capcay itu kan kayak kental-kental gitu kan ya. Kita bisa masukin maizenanya tadi, terus kita aduk sampai dia pastikan maizenanya itu matang. Tuh, kita bisa lihat ya, dia langsung mengental gitu loh. Kalau udah benar-benar matang, baru saya masukin ini ya. Karena ini udah langsung dimasukin, dia udah langsung akan layu gitu kan. Udah ya, udah kayak gini. Ini cepet banget karena tadi semua udah tempe kan nggak lama matengnya. Terus daging ayamnya juga saya udah rebus. Jadi kalau pakai daging ayam atau udang agak lama dikit masaknya ya. Taruh di sini. Mau lihat? Jadinya sepanci besar. Seperti biasa, susah banget sih masak sedikit. Tadi tuh maunya dikit loh, sedikit ini, sedikit ini, sedikit ini, jadinya sebanyak. Kita mau cobain. Aku cobain ini. Pakai mangkok sih ya idealnya, tapi aku kan mau lihatin teman-teman isinya. Jadi aku pakai ini aja, pakai piring. Aromanya luar biasa. Oh iya, sebelum aku mencoba itu, tadi kita juga bikin bolu marmer. Seperti marmer gak sih? Kayak gitu.
Wow, aromanya. Ini ada juga di dapur Dina resepnya. Harus dicoba, harus. Masih mengepul, mengepul, mengepul. Pas banget. Ini gurihnya dari saus tiramnya. Jadi saran saya sebaiknya pakai saus tiram. Selamat mencoba.